Patrick, no. Apa yang terjadi kepadamu, sobat? Patrick, Patrick. Lapar, aku sangat lapar. Patrick, kamu bisa memakan ini, Patrick. Hai teman-teman, balik lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan bermain Roblox Upin dan Ipin Obi ya. Yeay. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini ceritanya SpongeBob dan Ipin dimakan oleh Squidward yang gila sana teman-teman. Dia berubah menjadi raksasa. Mungkin dari sini kecil, tapi kalau kita mendekat ke sana dia benar-benar besar banget teman-teman. Jadi kita harus mengalahkan tantangannya teman-teman agar kita bisa keluar dari tempat ini. Ini tempat apa? Ini bukan Bikini Bottom ataupun Kampung Durian Runtuh. Ini seperti di surga kayaknya. Kita lompat dulu. Wow. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi teman-teman? Hilang Ipin. 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 No, Ipin hilang teman-teman. Oh, ini dia. Waduh, kirain dia hilang ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi gamenya, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe juga ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Dan di sini ada baling-baling. Kita harus menginjak baling-baling ini. Harus cepet. Jangan sampai kita lambat. Oke, kalau begitu kita akan mulai lagi teman-teman. Jadi kita harus lompat-lompat ya. Jadi bergerak gitu. Gak boleh diam-diam coy. Kalau diam-diam nanti kita bisa jatuh hampir banget. Oke, kita lompat di sini. Di sini ada jembatan jebakan lagi. Kita bakal coba memilih warna biru kayaknya ya. Ya, gagal. Padahal itu warna keberuntungannya Ipin teman-teman ya. Kali ini sudah gak beruntung. Oke, mungkin yang warna hijau gagal. Berarti yang warna kuning. Yeay, berhasil. Selanjutnya kita lompat di sini. Yap. Hop. Di sini ada papan-papan melayang ya. Kenapa kita bisa melayang seperti ini teman-teman? Padahal kita seperti ada di udara gitu ya. Dan di sini ada kue. Ini besar banget kuenya teman-teman. Jangan-jangan ini dunia mimpi lagi. Oke, kita jalan saja ya. Pokoknya kita nggak boleh kalah dari Squidward yang gila teman-teman ya. Kita lewat sini. Terus di sini ada apa ini? Ini sepertinya ada laser ya. Soalnya merah-merah menyala gitu kan, benar banget. Jadi kita harus hati-hati. Oke, nice. Hati-hati Ipin. Jangan kelewatan. Waduh, kami sudah sendiri. Ini lumayan susah teman-teman ya. Jadi kita harus pelan-pelan saja. Berhasil. Dan di sini ada bola-bola warna ungu teman-teman. Ini apa ini? Ini bakso. Waduh, bakso warnanya kayak gini ya, nggak mungkin teman-teman ya. Kita lompat di sini. Dan di sini ada box-box gitu. Kita harus lompatin. Berhasil. Dan di sini ada jarum jam lagi. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kena merah-merahnya teman-teman ya. Kalau kena Ipin bisa kalah. Yeay, hasil selanjutnya. Aduh, jadi kita harus mulai lagi dari sini. Tadi kelewatan ya. Terus kita akan lewat sini. Dan itu apa teman-teman? Itu buka? Ih. Waduh, semoga saja kita nggak ke sana teman-teman. Itu benar-benar mengerikan banget. Sekarang kita harus memilih jembatan yang mana. Mungkin warna kuning, gagal ya. Oke teman-teman, di sini dari tadi Ipin kembali ke stack 7 sana ya. Soalnya checkpoint di stack 8 ini nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sampai salah kita memilih ya. Oh, ternyata bisa di stack 9. Sudah bisa checkpointnya ya. Tadi di level 8 gak bisa ya. Oke, kita jalan saja lagi di sini. Dan di sini ada bola-bola lagi ya. Bola-bola apa ini? Kita lompatin saja. Hap. Yap, berhasil. Terus di sini ada apa ini? Awan kah? Iya, kayaknya awan teman-teman ya. Ipin bisa berjalan di atas awan nih. Keren. Jadi kayak Dragon Ball gitu ya. Oke, kita jalan lagi. Dan di sini ada lukisan terjeleknya Squidward. Ngapain ditaruh di sini, ha? Kita injak-injak teman-teman. Mampus. Kita jalan lagi. Dan di sini ada balon yang ditakuti oleh Patrick teman-teman. Ini Patrick sangat takut dengan balon ini ya. Kita lompat di sini. Yap, hop, berhasil. Oh Patrick, no. Apa yang terjadi kepadamu sobat? Patrick, Patrick. Patricknya menjadi banyak dan dia sepertinya pingsan ya. Patrick, bangun Patrick. Patrick. Lapar, aku sangat lapar. Aduh, sepertinya dia kekurangan makanan teman-teman. Kita akan mencarikan dia makanan ya. Kita jalan lagi. Tunggu sobat, bersabarlah. Aku akan kembali lagi. Kita lewat sini. Dan kita akan, no. Ya, kita diberakin oleh Squidward teman-teman. Waduh, di sini ada ayam goreng. Patrick, kau mendengarku Patrick. Waduh, sepertinya Patrick gak mendengar kita teman-teman. Padahal di sini ada ayam goreng. Kita makan sendirian aja kayaknya ya. Aduh, enak banget teman-teman. Kita jalan ke sini lagi. Iya, banyak banget ayam goreng di sini ya. Ipin sampai nggak mampu makan teman-teman. Dan di sini ada Krabby Patty.
Wow, besar banget. Tapi Ipin sudah kekenyangan, teman-teman. Dan di sini ada botol minuman ya. Kita nggak bisa minum lagi nih. Soalnya botolnya kebesaran, teman-teman. Oke, jalan di sini dan kita lompat di sini. Oh my, apa ini, coy? Ini menyeramkan, teman-teman. Ini mungkin kita bakal berikan kepada Patrick. Kayaknya dia akan menyukainya ya. Patrick, kamu bisa memakan ini, Patrick. Ini pupnya Squidward, teman-teman. Besar banget dan sangat menjijikan ya. Ayo cepat. Ini benar-benar sangat kotor. Untung saja Ipin menggunakan sendal, teman-teman. Kita lompat di sini. Kita lompat lagi di sini. Dan di sini dia portal menuju kemenangan. Woi, kita berhasil keluar dari tubuhnya Squidward, teman-teman. Yipi. Dan di sini ngomong-ngomong juga, rumahnya Squidward sudah digusur. Mungkin saja karena rumahnya Squidward digusur, dia balas dendam, teman-teman, kepada kita. Waduh, kenapa Ipin yang disalahin? Padahal kan itu tanggung jawabnya SpongeBob dan Patrick ya, yang selalu mengganggu Squidward. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. See you next time, and bye-bye, my friends. We'll be right back.